Halo guys, kali ini kita mau unboxing smart door lock dari produknya Bardi. Ini dia, produk Bardi ini dapat disinkronkan dengan Amazon Alexa, Google Assistant, Siri dari iOS, Android, dan juga aplikasi dari Tuya. Langsung aja kita lihat isi dalamnya, langsung aja kita lihat apa saja yang ada di dalam packagingnya. Langsung kita buka. Ini dia, penampakan modelnya seperti ini. Kita lihat isi dalamnya. Di sini ada... Oh, di sini kalau kita mau memasangnya, jadi di pintu itu tinggal kita letakkan gambar ini, lalu kita bolongin. Ini dia tempat bolong-bolongannya sudah ada. Dan ini untuk di bagian tengah-tengah pintunya. Ini sudah diberikan, jadi kita nggak perlu repot untuk mengukurnya. Di sini sudah, dia sudah pasti dari untuk ukuran lock door ini. Ini ada untuk cara settingnya, dan di sini ada bantuan melalui WhatsApp apabila kita kesulitan untuk settingnya. Di sini kita bisa menghubungin ini. Di sini kalau mau dibaca-baca bisa di-pause. Ada dua. Ini ada satu lagi. Kalau mau dibaca boleh di-pause. Oke. Ini ada buku untuk mensinkronkannya dengan aplikasi Smart Life atau aplikasi Bardi. Di sini ada buku petunjuknya. Kita lihat isi dalamnya. Di sini ada dua buah kunci. Ini kunci spesial. Ini yang tidak bisa diduplikat. Jadi jangan sampai hilang. Di sini ada untuk baut-bautnya. Dan ini universal ya. Jadi dia untuk ukurannya mau panjangnya seberapa, ini bisa disesuaikan. Jadi mereka tidak kasih cuma satu. Ini mereka kasih ada beberapa. Jadi seandainya pintu kita yang lebar, ini ada. Yang sedang ada, yang kecil juga ada, dan juga ini semua baut-bautnya lengkap dikasih. Jadi kita nggak perlu khawatir pintu saya besar. Nah, ini di sini sudah ada semua. Dan di sini ada dua buah kartu card. Di sini diberikan dua buah kartu cardnya. Ini dia. Boleh dilihat. Ada dua. Ini kita buka. Oke, ini di dalamnya ada untuk tengah-tengah pintu. Ini untuk di bagian tengah-tengah pintu itu. Ini langsung diberikan. Ini bahannya benar-benar bagus, tebal. Benar-benar premium. Ini ada untuk penutupnya. Oke, langsung aja kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Oke, ini langsung kita buka. Oke, ini ada untuk bagian dalam. Ini adalah sisi untuk bagian dalam. Dan ini di bagian atas ini adalah tempat untuk menaruh baterai. Di sini, bagian dalam. Ini adalah untuk kunci pintu dari dalam rumah. Nih, apabila kita mau memindahkan posisi dari sebelah kiri ke posisi sebelah kanan, kita cukup membuka baut yang ada di sini, lalu kita pindahkan, lalu kita kunci. Di sini ada untuk koneksi kabel dari sisi luar dan ke sisi dalam. Ini untuk bagian kunci. Oke, ini bahannya benar-benar bagus. Ini aluminium semua, bagus bahannya. Kita lihat ada sisi yang sebelahnya lagi. Oke, ini untuk sisi yang satunya lagi. Di bagian atas ada tempat pin.
dan tempat tempel kartu. Jadi di bagian atas ini ada tempat tempel kartu. Kalau mau kita buka bisa di sini, dan kita bisa menggunakan pin. Atau di sini kita bisa untuk finger. Kalau mau kita buka tinggal kita finger di sini. Atau kita bisa menggunakan kunci. Kunci bisa kita gunakan di bagian bawah untuk membuka secara manual. Apabila baterai di dalamnya habis, kita dapat melakukannya secara emergency dengan cara menyolokin dengan kabel micro USB di bagian sini. Kita bisa colokin dengan power bank, jadi kita bisa membukanya, atau kita bisa menggunakannya kunci manual di sini. Untuk memindahkan yang sisi pegangan yang ini juga sama seperti yang tadi, kita bisa membuka kunci atau baut yang ini, kita pindahkan lalu kita kunci di sini. Di sini ada kabel untuk dikoneksikan ke sisi yang bagian dalam. Oke, ini ada karet, jadi untuk pemasangannya ini dapat terkena percikan air, jadi kita nggak perlu khawatir. Ini ada karet di bagian sini. Ini benar-benar bahannya bagus, tebal, nggak gampang rusak. Oke, langsung aja kita lihat untuk pemasangannya gimana. Kita lihat di video berikutnya ya. Karena ada perubahan ukuran tempat kunci dari yang lama ke yang baru, jadi kita harus ada sedikit melakukan pengelasan. Sebenarnya pemasangan ini cukup mudah dan cukup cepat. Nah, ini dia penampakan dari sisi bagian dalam, dan juga kita dapat mengebelnya dari sisi bagian luar. Ini dia untuk pengebelannya. Dan juga kita dapat membukanya dengan menggunakan finger atau sidik jari, langsung terbuka dari bagian luar. Do you want to know?